Kita MC undur diri, ada Adit di sini, lalu ada Johnny Ciledug di sini juga. Kita pamit, kita sambut The Kuda. Wow! Treehouse Bar. Oke, kita sebelum lagu pertama, selamat datang di Treehouse Bar, Kemang, Jakarta Selatan. Terima kasih buat semua teman-teman dari Platar yang udah susah payah produksi showcase ini. 14 tahun kami ada, dan ini kami melakukan tour yang pertama kalinya. Titik terakhir di kota Jakarta, kota kelima. Kita pilih Jakarta, bukan karena itu sebuah kota, tapi itu adalah kita. Yes, sebelum lagu pertama, mari kita melihat istana. Vita Brevis! Acara hari ini, terima kasih teman-teman yang udah beli tiket, yang udah setia sampai jam 12 kurang ini, tetap ada di sini. Sebuah lagu untuk wanita yang suka kesurupan. Suweni to Trans! Kenapa jadi pada nonton deh, jangan nonton dong. Aduh, tinggi banget. Kalau ditonton kesannya kita bandnya serius, mainnya rapi banget, skill jago ya kan? Enggak, karena yang pada jago-jago, yang mainnya rapi, yang keren-keren adalah band-band sebelum kita yang udah main di showcase Buta Kala. Gotland, Lipstick, Tabrak Lari, Take Spek, dan Lips. Mereka lah yang keren.
Jadi kita bikin acara showcase ini buat mereka dan buat kalian semua. Yang sompral yang jelek kita udah. Oke, lagu kedua. Buat Gen Z. Isu health mental. Elektra Kompleks. Makasih udah beli aren. Bini jualan goblok. Bagaimana kalau sekarang kita menjelang jam 12, kita melihat lurus ke depan, lu pada mau jadi apa, lu pada mau ngapain? Lihat lurus ke depan. Kalian akan apa coba ada di depan? Menjual jiwa kalian. Sell our soul.
Lagu berikutnya kami panggilkan Bijen dari Pijat Pang. Mana Bijen? Bijen! Dengan judul lagu yang ada di Buta Kala, judulnya Kentut. Siapa yang gak suka reggae di sini? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ah, apa lagi? Buka lagi. Ya udah. Ayo pura-pura nyetem lah ya. Pura-pura nyetem ya. Ayo pura-pura nyetem wak. Evolusi, transisi, lalu yano. Definisi ini membuatnya setengah raga kecing. Apakah hanya melewati angin atau melewati gas? Salah satu cara kata buat tanda tanda. Kesenangan saat terbang armenya, tapi pastikan Anda bisa buatnya kena super clean. Yang sudah semuanya kosong, pecahnya menjadi berakhir. Tuduh nama saya mencantum di wajah Anda. Itu bisa memutar tempatnya merah muda. Namanya asal masih gak ada. Bijen, Wild End, Pijat Pang. Oke, berhubung waktu yang sudah sangat sedikit lagi, kita tampilkan Kuntari. Sebuah lagu yang kita pilih bersama Kuntari berjudul Cikungunya. Cikungunya adalah sebuah penyakit digigit nyamuk sejenis Aegypti. Dan nyamuk bangsat itu ngegigit gua pada 2018. Dan gua gak bisa jalan, bahasa awamnya flu tulang, gak bisa bergerak. Dari penyakit gua itu jadi sebuah lagu berjudul Cikungunya dan Pijat Pang. Pada saat itu gua dipijit sama Bijen sebelum manggung di sebuah kampus di kota Bogor. Dan gua bisa bergerak gitu. Ini dia bersama Kuntari di kuda. Cikungunya! Bagaimana kalian merawat kawan? Pedih, pedih, jalan, malam, sepi.
Hei. Hei, hei setan. Hei setan. Jurik. Oke, kita menjelang lagu terakhir. Lanjut, Bray. Hong, gantian lu gitar. Tot, gantian lu drum. Kolaborator rahasia berikutnya, Cie. So, rahasia. Iya, boleh. Oh, laguan, wey. Oke, kita panggilkan Adui dan Nina. Udah. Lagunya apa, Bray? Lagunya apa, Bray? Teng 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 teng. Bray, lagunya apa, Bray? Dia tertidur udara. Hey!
Adui dan Nina. Bukan siapa-siapa, hanya seorang Adui dan Nina. Terima kasih. Mau lagu apa? Dosa. Lu pada teriak bagian dosa gitu ya. Oke, semoga gue ingat liriknya. Dosa! Woo! Datang dari kota Bogor, judulnya Buiten Zog, Hantu Lautan Jeber. Di laut kita jaya.
Ayo karaokean. Separuh bertaru, separuh bertaru, separuh berlalu, tak tentu 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 berlalu.